tak sabar tapi ramai juga dekat luar tak sabar dekat Twitter marah-marah kata nak result nak keputusan kita bagikan keputusan rasmi untuk beberapa kawasan khususnya di sebelah selatan atau di sebelah di seberang laut China Selatan. Kita kongsikan kawasan di Parlimen Labuan. Bagaimanakah keputusannya di P166 ini pertandingan beberapa penjuru. Rosman Izli dari Barisan Nasional mendapat 10,164. Calon Parti Warisan Nur Halim Zaini 8,714. PAS Ahmad Junid Muhammad Aling mendapat 1,555 dan Harapan mendapat Siti Zaliha SW Ibrahim mendapat 925 undi. Pertandingan empat penjuru di situ. Pertandingan cukup sengit dan majoriti yang diterima dan juga diraih oleh calon yang menangi kawasan ini, calon ataupun daripada Barisan Nasional mendapat majoriti 1,450 undi untuk P166 milik Barisan Nasional. Itu saja keputusan untuk jam ini atau kita ada keputusan lain? Itu saja keputusan untuk jam ini. Kita kembali bersama dengan Khabar Baru Harun dan juga Nazrika Harisan.